Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Itilisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Informasi pertama diawali dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Thank you manis, semoga terhibur puasanya, semangat Dronis TV. Dan juga dari Stella Lovers 12. Di sini Ayu Ting Ting sedang menyanyikan lagu Mate Gehenna. Ya la la la. Dan di sini ya, Ayu Ting Ting terlihat begitu cantik dan menawan memakai baju berwarna coklat. Tambah cantik dan tambah semangat serta tambah semuanya untuk Ayu Ting Ting hari ini ya. Lancar selalu untuk Ayu Ting Ting. Semoga selalu diberikan kebahagiaan dunia wal akhirat. Dan di sini dilansir juga dari akun Instagram Bronis TV pemirsa. Terima kasih manis di rumah yang udah nonton Bronis hari ini. Jangan lupa besok nonton lagi ya Bronis TV jam 12.30 hanya di Trans TV. Dan dari akun Instagram Setarwati, Bronis manis bersama yang pakai baju coklat selalu cantik. Selalu cantik untuk Ayu Ting Ting setiap harinya. Hari ini Ayu Ting Ting mau pakai baju yang tertutup ya. Cantik banget deh, elegan, luar biasa. Kemudian dari Instagram Yeni Murianti, dengar yang adem-adem dulu dari Ustadz Solmet. Ayu Ting Ting Bronis TV Selasa 13 bulan 4 2021. Minukus Haryati, enak say kalau dengar yang adem-adem, rasanya sejuk di hati. Love you, love you, love you untuk semuanya, semoga selalu bahagia. Kemudian juga dilansir dari akun Instagram yang lainnya ya, di sini memberikan ucapan yang sama nih untuk Ayu Ting Ting karena hari ini terlihat sangat cantik rapi karena bajunya tertutup ya. Dan di sini di Bronis TV kehadiran bintang tamu yang spektakuler luar biasa yang lagi viral. Di sini ada Ayu Ting Ting ya. Selain ada Ayu Ting Ting juga ada Ustadz Solmet bersama sang istri. Dan juga di sini kehadiran bintang tamu yang masih belia nih, yang masih imut-imut, yang sebentar lagi menuju pelaminan. Siapa lagi kalau bukan Kesha Ratuliu dan pasangannya Adi Permana. Semoga dilancarkan ya menuju hari H. Di sini di Bronis TV mereka sangat serasi nih ya. Di sini adegannya ada salju, turun salju nih, jadi Bronis TV kehujanan salju hari ini. Romantis banget deh kalian berdua. Semoga selalu diberikan kebahagiaan. Dan untuk Ustadz Solmet beserta sang istri, semoga selalu langgeng, sakinah, mawaddah, warohmah sampai maut memisahkan. Dan inilah sedikit gambaran kegiatan Ayu Ting Ting di Bronis TV hari ini ya. Jangan lupa saksikan besok Bronis TV setiap hari pukul 12.30 hanya di Trans TV. Hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan berita selanjutnya di sini dilansir dari akun Instagram kamu. Di sini ada Neng Cantik Gelis Bilqis Humairah Rajak, putri dari Ayu Ting Ting, lagi ada di net media Tama nih ya. Di sini setiap hari Ikis akan membawakan doa-doa harian berbuka puasa, doa-doa pendek beserta hafalan surat-surat pendek. Ada Ikis di net media Tama, berbagi doa-doa pendek akan dilanturkan oleh buah hati selebriti Indonesia setiap harinya. Lantunan doa anak setiap hari menjelang buka puasa di Net TV. Dan dilansir juga dari akun Instagram Setarwati, Bilqis cute yang pintar solehah ada di net media utama. Kita tunggu Bilqis Humairah Rajak membawakan lantunan-lantunan doa yang indah ya. Sehat selalu untuk Bilqis beserta seluruh peserta yang lainnya.
Dan di sini ada berita selanjutnya nih, keren pakai banget. OB lapor Pak Trans 7 Ayu Ting Ting. Jangan lupa ya, lapor Pak untuk hari ini berubah jam tayang menjadi jam 21.00 waktu Indonesia Barat. Yang tadinya jam 19 berubah menjadi jam 21. Dan di sini berita selanjutnya nih dari akun Instagram Ayu Ting Ting. Ada informasi mengenai jadwal The Halo Cafe ya. Ayu Ting Ting, marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa The Halo Cafe. Buat kalian yang mau ke The Halo Cafe selama bulan Ramadan ini, ada perubahan jam operasional ya, menjadi jam 15.00 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Pas banget nih buat kamu yang mau ngabuburit sambil nungguin waktu berbuka puasa. Sampai jumpa di waktu ngabuburit. Halo terus kakak. Bagi sahabat semua yang mau ngabuburit, boleh tuh ya ke The Halo Cafe, karena pelayanannya sangat baik, rapi dan juga bersih. Dan mimin doakan sehat selalu untuk Ayu Ting Ting. Semoga acaranya lancar dan diberikan kemudahan. Jangan lupa jaga kesehatan Neng cantik, dan semoga dilancarkan segala urusannya. Oke sahabat, inilah sedikit gambaran ya instastory Ayu Ting Ting hari ini menuju berbagai kegiatannya yang begitu padat. Semoga semuanya bisa menghibur sahabat-sahabat semua di rumah. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Selamat sore, selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.